Oke, saya sekarang ada posisi di pintu masuk rest area Gunung Mas. Nah, ini Jalan Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ya. Saya mau mengajak teman-teman melihat tempat yang lagi viral di rest area Puncak Bogor ya, di rest area Gunung Mas. Namanya itu Menara Pandang, teman-teman. Ini lagi viral karena ini Menara Pandang ini tempat fotonya, wes spot fotonya bagus-bagus ya. Oke, untuk lebih lanjut gimana keseruannya, kita masuk ke rest area Gunung Mas ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, ini ada pintu masuk kedua ya, kita masuk pintu ke sana ya teman-teman. Nah, ini arah keluar. Alhamdulillah cuaca cukup cerah ya teman-teman. Nah, ini kita masuk pintu masuk area Gunung Mas ini gratis ya. Teman-teman bisa lihat ya. Wah, ternyata sudah banyak pengunjung juga ya teman-teman di sini. Tuh depan saya tuh ada masjidnya, teman-teman. Masjidnya besar sekali ya. Oke. Ini cukup ramai juga ya. Padahal sih sudah ya mejuhur sih ya jam 12-an, teman-teman. Itu ada tempat wahana untuk anak-anak juga teman-teman. Padahal ini parkir sudah disediakan ya, kenapa wisatawan pada parkir pinggir jalan ya, saya juga bingung juga ini. Padahal di atas masih ada loh teman-teman, katanya sih harusnya kan pada tempatnya, jadi tidak mengganggu wisatawan yang baru datang ya. Oke, saya mau berkeliling-liling dulu nih, mau mengajak teman-teman sebelum mau menuju ke Menara Pandang ya. Nah, itu untuk mobil motor sudah ada tanda panahnya, lewat kiri ya, dan di situ ada tandanya loh, parkir sebelah kiri. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat tuh. Di sini tuh ruko-ruko udah banyak ya disediakan sama Pemkot Bogor ya. Ruko-rukonya sih ada yang sudah buka, ada yang belum buka. Nah, saya mau coba masuk ke area ini. Nah, ini teman-teman, ini saya kasih tahu juga, ini jalan yang ke sana ini teman-teman tidak bisa masuk ya, ini khusus untuk jalur keluar dari tempat wisata Gunung Mas Kebon Teh ya. Jadi ini pintu keluarnya, pengunjung lewat sini teman-teman, area parkirnya teman-teman. Jadi memang untuk mobil-mobil kecil ya teman-teman, di sini dibuangnya ya, di keluarnya ya. Oke, kita kesana lagi ya. Yang penting saya udah kasih info ke teman-teman, teman-teman kios-kiosnya sudah pada buka sebagian ya. Oke, kita mau keliling-keliling ya teman-teman. Kios-kiosnya tuh teman-teman bisa lihat ya, pokok buat istirahat ya kan, buat kopi makan teman-teman di sini nggak terlalu mahal ya kiosnya ya. Nah, kios saya mau muter ke sana dulu ya, nih ada tempat itu juga ya. Ini saya ketemu Pian TV 85. Nah, ini ketemu Heru Bakmal, ternyata kita ketemuan janjian di Menara Pandang ya. Nah, suasananya seperti ini teman-teman. Jadi Menara Pandang ini memang lagi viral ya di rest area Gunung Mas. Jadi saya mau lihat nih area Menara Pandang seperti apa jarak dekat ya.
Jadi saya mau lihat menara pandang ini yang lagi viral ini. Saya mau coba ke atas untuk teman-teman bisa lihat di layar kaca menara pandangnya seperti apa nih. Kalau teman-teman bisa lihat kan, teman-teman juga bisa ada waktu kemari ya. Jadi di sini pintu apa ya, cuman belum terbuka kayaknya, mau fasilitas apa, apa kantornya. Nah, saya mau mencoba naik tangga ya. Nah, depan saya itu seperti kayak tempat pemasarannya ya. Nah, saya mau coba naik ke atas nih. Tangganya sih sangat kokoh ya, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang saya ada di atas menara pandang. Nah, ini bagus untuk tempat area spot foto yang lagi viral nih. Menara pandang ini di posisinya berada di rest area Gunung Mas. Di sini juga ada tersedia jasa fotografer. Nah, sama abang ini nih, nanti kalau teman-teman kemari, abang ini yang menyiapkan jasa fotografernya sudah ada. Jadi langsung dipindahin ke handphone langsung, jadi buat kenang-kenangan. Nah, seperti ini kondisi menara pandangnya. Oke, kita mau lihat ke sana ya, seperti apa sih dari atas menara pandang. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Menara, suasananya teman-teman. Tuh, teman-teman. Tuh, di bawahnya sudah ada ruko-ruko. Nah, menara pandangnya menurut saya sih, waduh, sangat bagus ya. Wih, pokoknya menurut saya, wih, catching loh. Jadi cocok banget nih teman-teman kalau buat spot-spot foto seperti ini. Ya, jadi ini sangat bagus sekali untuk spot-spot foto di sini ya teman-teman. Menara pandangnya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Waduh, pokoknya keren ya. Nah, di situ juga ada tempat warna mainan anak-anak. Pokoknya menurut saya sih apa ya, bagus banget deh untuk tempat spot foto di sini ya. Karena kenapa dibilang menara pandang, karena ini paling atas gitu di antara bangunan-bangunan yang lain. Jadi untuk view-nya bisa kelihatan tuh teman-teman tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, benar-benar sempurna. Jadi memang bagus untuk tempat spot foto ya di sini ya. Tuh, suasananya seperti ini teman-teman. Pokoknya keren banget ya. View-nya juga tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini area untuk parkir mobil. Nah, di situ toilet umum, nanti saya ke situ ya. Katanya toiletnya nggak bersih, pokoknya luar biasa. Oke, Kang, dengan Kang siapa Kang? Firdaus. Kang Firdaus, Kang, ini kan menara pandang ini kan memang lagi viral nih di rest area Gunung Mas nih. Nah, kenapa orang viral? Karena untuk spot fotonya paling bagus di antara tempat-tempat yang lain. Pemandangannya kelihatan semua. Nah, ini mau nanya nih Kang nih, kalau ada wisatawan misalnya dari Jakarta atau dari Bogor, ini untuk jasa fotonya berapa duit atau gimana nih? Jadi biar wisatawan kesini ya, biar tahu lah ya, berapa gitu jasanya. Jasanya kan kita ngitungnya per fotonya 5.000 aja. 5.000 per foto. Per file ya. Nanti kirim ke HP langsung. Langsung pakai Bluetooth ya? Pakai Bluetooth bisa, via WhatsApp juga bisa. WhatsApp bisa. Oke, kalau misalnya saya pengen 10 foto, nah itu dapat potongan diskon enggak apa memang gimana tuh misalnya kan? Misalnya ada rombongan kan bisa ya, jadi kan? Paling bayarnya 40.000 aja, oh, nanti kasih sisa bonusnya 2. Oh, kan gitu. Jadi bonusnya 2 ya. 40.000 jadi dapat 10 file ya. Iya. Lagi sendiri biasanya kan kemarin-kemarin saya lihat ada 2 orang atau 3 orang ya yang stay di sini nih. Kebetulan teman saya lagi di bawah dulu foto-foto. Oh, gitu. Lagi ke bawah ya? Iya. Jadi untuk jasa fotografer itu
adanya jam-jam berapa aja, apa standby seharian penuh atau ada jam-jam berapa nih? Dari sini lihatnya dari cuaca sih, Pak. Oh, gitu, dari cuaca aja. Paling bisa mulainya jam 9. Jam 9 pagi. Oh, jam 8 sudah ada. Oh, gitu ya. Sampai jam berapa tuh? Sampai sekitar sore. Sore jam 5 kalau enggak jam 5, 4. Jam 4, jam 5 ya, karena kalau malam kan view-nya enggak udah gelap ya kurang-kurang. Banyak kabut juga. Oh, gitu. Oh, iya. Siap-siap. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya informasinya ya. Oke ya. Ya, oke. Untuk area parkirnya ya, untuk mobil-mobil itu bisa menampung banyak ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, wisatawan juga bisa diajak berkeliling pakai mobil ini ya, teman-teman tuh bisa lihat ya. Oke. Ini kebetulan hari Sabtu ya, kalau mungkin kalau hari Minggu ini bakalan full ya teman-teman. Nah, itu menara pandangnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat gambarannya seperti apa ya yang saya liput ya hari ini ya. Nah, pokoknya jangan khawatir teman-teman kalau ke rest area Gunung Mas ini parkirannya ya luas ya. Untuk mobil, motor, nah teman-teman bisa lihat tuh ya, warung rest area yang PKL baru. Nah, ini saya lagi mau pesen Indomie nih. Jadi karena gerimis, jadi pesen Indomie. Bu, ketemu lagi Bu ya. Pesen Indomie Bu ya. Iya, ini sekarang jadi langganan kita di sini nih, karena harganya juga ya murah, nggak terjangkau ya. Karena cuaca, karena ini hari Sabtu, pengunjung juga banyak loh di rest area PKL baru ya. Teman-teman bisa lihat depan saya tuh. Tuh. Nah, saya pesan Indomie dulu ya. Berapa Bu Indomie Bu? 15.000. Tuh, 15.000 pakai telur, murah. Nah, ini dia Indomie ini nih, udah matang nih. Saya mau makan dulu ya, ngaduk-aduk dulu ya. Waduh, pas banget nih cuaca dingin ya kan, makannya Indomie. Seger nih. Oke, kita makan dulu nih. Mie-nya enak banget nih, pas ya kalau cuaca dingin gini. Segar teman-teman. Aduh, mantap nih. Saya sekarang mau lihat ke toilet umumnya ya. Ini mungkin lagi ada pengerjaannya. Nah, ini suasana toiletnya ya. Jadi di sini sudah kebaca toilet umumnya ya. Oke, kita lihat. Wah, tuh itu bersih loh. Oh, tuh teman-teman toilet umumnya. Wah, bersih banget sih. Loh, pokoknya keren, sampai dikontrol sama petugasnya kadar airnya. Jadi benar-benar dirawat ya teman-teman ya. Nah, depan saya itu ada tempat wisata main anak-anak tuh teman-teman. Tuh, ya kan, tempat wisatanya juga tuh ya cukup menampung ya untuk hiburan keluarga. Kalau bawa anak kecil nggak perlu khawatir ya, sudah ada tempatnya ya. Oke, kita mau lihat dulu ya. Tuh, kios-kiosnya udah komplit teman-teman. Ada soto mie, ada bakso, ada nasi goreng,
ya teman-teman bisa lihat ya. Ya harganya sih nggak mahal menurut saya sih. Tadi saya udah coba nggak mahal pokoknya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, suasananya seperti ini. Ini macet bukan karena ini ya teman-teman, bukan karena jalurnya tutup buka dua, karena ini pada parkirnya pada apa ya, nggak pas di jalan gitu. Padahal di atas tadi masih kosong loh untuk area parkir mobilnya. Jadi yang mau keluar itu jadi terganggu juga gitu teman-teman, jadi bingung. Padahal sudah disiapkan di atas loh. Mungkin pengunjung ini ada yang tahu apa tidak gitu ya. Nah ini juga saya jadi bingung tuh, motor juga mau kemana, jadi pada lawan arah. Seperti ini teman-teman, jadi mau keluar mau ini, jadi pintu masuknya bingung nih teman-teman. Ini kan harusnya ini arah masuk ya teman-teman, karena banyak yang pada parkir pinggir jalan. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya ke di area Gunung Mas itu ada apa aja. Yang lagi viral itu adalah menara pandang yang saya maksud itu. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.